saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru usahawan Muslim, khasnya tak kira lah peringkat muda atau peringkat yang dah berpengalaman, ya, supaya sama-sama hadir berbincang, mengadakan diskurs, terutamanya bagaimana kita nak terapkan nilai-nilai Islam menjadi seorang mukmin yang berjaya di samping menjadi seorang usahawan yang berjaya. Konvensyen aspirasi usahawan Muslim ini sudah pasti patutnya matlamat dia adalah untuk menghimpunkan dan membincang. Okay, dan salah satu sepatutnya perbincangan itu berkait kepada kedudukan usahawan itu dalam masyarakat. Tak kira masyarakat dia lokal atau global. Jadi kalau usahawan tidak hadir di sini, dia terlepas pengetahuan kepada benda yang paling penting. Islam bukan anti kekayaan, ya? Dan Islam dengan jelas menyatakan 9/10 sumber rezeki datangnya daripada perniagaan atau bisnes. Dia satu sunnah yang besar. Jadi malangnya hari ini kita banyak terlupa tentang hubung kait antara Islam, ya, iman kita dengan cara kita berbisnes, ya. Jadi itu merosakkan, dan inilah tumpuan utama konvensyen ini, iaitu memberi maklumat, menyedarkan peserta-peserta, khasnya usahawan-usahawan muda, sebelum kita terlajak terlalu jauh, supaya kita integrasikan, terapkan nilai-nilai Islam di samping kita berjaya dalam bisnes, ya. Maknanya konsep jihad bisnes yang diwar-warkan oleh Dewan Perangai Islam Malaysia bermakna kita nak mengejar kekayaan, bukan anti kekayaan, tetapi kita tidak nak kekayaan itu merosakkan jiwa kita, nilai hidup kita, sehingga memecah belahkan masyarakat dan umat Islam seperti yang banyak kita lihat berlaku hari ini. Yang paling yang paling perlu hadir sepatutnya adalah orang yang baru dan pertengahan, yang berpengalaman sudah menjadi usahawan. Itu dia mungkin sudah memiliki berapa banyak pengetahuan tentang perkara itu dari pengalamannya atau pembacaan dan lain-lain, namun dia masih perlu mengetahui lebih banyak supaya dia boleh meluaskan pasaran produk dia dengan lebih baik kualiti dan semua sekali lah. Contohnya kalau kita nak masuk pasaran ke Jepun, sebenarnya keperluan apa dengan orang Jepun yang anti kepada produk-produk luar. Yang paling penting ialah pada akhirnya dia memberi semangat juang yang hebat kepada setiap-tiap seorang usahawan ahli bisnes Melayu Muslim, ya. Kalau kita gunakan istilah jihad bisnes, maknanya dia akan bertungkus lumus, digigih, gagah memperjuangkan kepentingan bisnes ini sampai ke peringkat paling tinggi, supaya satu hari nanti kita akan dapat membina kekuatan ekonomi, memperkasakan ekonomi umat Islam sebelum umat Islam dapat bangkit menjadi umat khalifah seperti yang dijanjikan atau dituntut oleh Islam, insyaAllah. Saya Dr. Muhammad Lino B. Abdul Kadir, salah seorang daripada panel pembentang pada kaum 2014, pada 17 bulan 2012 nanti, kita berjumpa di sana. Selaku Presiden Dewan Perangai Islam Malaysia, saya benar-benar mengharapkan bukan saja di kalangan dalam kalangan ahli-ahli di BIM, malah juga mereka yang bukan ahli, supaya sama-sama menjayakan program ini yang sangat penting di peringkat tahap di mana umat Islam hari ini benar-benar nak mencebur dalam bisnes, membina bisnes sebagai satu perjuangan yang sangat penting untuk membela nasib bangsa, agama dan negara. Sama-samalah kita sertai dan jayakan konvensyen ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.